Sebagaimana diberitahukan lewat inskripsi pada batu nisan ini, ia wafat pada malam Ahad, tanggal 22 Jumadil Akhir, 917 Hijriah, atau 14 September 1511 Masehi, yakni sebulan setelah Portugis menyerang Malaka pada tanggal 10 Agustus 1511 Masehi. Pada batu nisannya, diterangkan pula bahwa ia adalah seorang yang mulia, berketurunan terhormat, jiwa yang pemurah, dan sebagai martabat yang dimenangkan dari musuh-musuhnya. Ia digelar Sultan Ma'ruf Shah. Makamnya terdapat di Kampung Dayah Tanoh Klibet, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie hari ini. Pada batu nisan makamnya juga ditemukan bait-bait syair yang bermakna. Ketahuilah, dunia ini fana, tiada bagi dunia suatu kekekalan. Dunia hanya ibarat sarang yang dirajut laba-laba. Dan cukuplah bagimu daripada dunia, wahai orang yang mencarinya, sekedar apa yang dapat mengenyangkanmu. Betapa umur itu amat singkat, dan semua yang di dalamnya akan mati. Semoga Allah mengampuni dan merahmatinya.